Audio. Beli bis satu, Capar. Camar satu, Camar. Dan di peselnya nggak ada? Dan di peselnya nggak? Belum datang? Udah ya, yaudah, oke, lanjut. Siap, ready. Ya. Kembar. Siapa namanya? Siapa namanya? Abe. Ini? Aja. Ini? Abe. Bapaknya. Oh ya. Tidak akan nambah lagi. Siap. Tidak, sudah cukup. Ibunya? Siap. Oh. Bisa tiga gimana ceritanya nih? Asli Mentawai. Siap. Ayo, mana orang Mentawai? Hah? Siap, orang Mentawai. Siap, Medan.
Siap, coba. Siap, coba. Siap, Aceh. Siap, Padang. Siap. Upacara hormat pres. Laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-104 oleh dan Satgas sekaligus penanda tanganan naskah program TNI Manunggal Membangun Desa ke-104 disaksikan oleh Inspektur Upacara dan dilanjutkan penyerahan program TNI Manunggal Membangun Desa dari Bupati Kepulauan Mentawai kepada dan Satgas. Lapor pembaca kesiapan dan penandatanganan naskah serta penyerahan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-104 tahun anggaran 2019 siap. Laksanakan. Komando Resort Militer 032 Wirabraja, Komando Distrik Militer 0319 Mentawai. Laporan singkat rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-104 tahun 2019 di wilayah Kodim 0319 Mentawai. Nama Didit Yusnadi. Pangkat Letnan Kolonel Korps Seni NRP 11000050710979. Jabatan dan Satgas TMMD ke-104 Kodim 0319 Mentawai. Laporkan. Waktu perata MMD tanggal 1 sampai dengan 24 Februari 2019. Pelaksanaan 26 Februari sampai dengan 27 Maret 2019. Tempat kilometer 13 Desa Bukit Pamewah, Kecamatan Sipura Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sasaran fisik. Pembukaan jalan sepanjang 5 km dengan lebar 10 meter, parit kiri kanan jalan 1 meter, kedalaman 1 meter. Pembuatan jamban bagi masyarakat 30 unit kerjasama Desa Bukit Pamewah, Desa Sidomakmur, dan Desa Gosuinan. Pengecatan Masjid Nurul Iman di Desa Bukit Pamewah dan pengecatan Gereja GPDI di Dusun Mapadegat
Desa Tua Bejat. Sasaran non fisik, mitigasi bencana, penyuluhan tentang penanaman pohon buah-buahan, penyuluhan teknik budidaya buah-buahan, pemeriksaan kesehatan hewan IB sapi, penyuluhan tentang deteksi dini kanker rahim IVA test, pengobatan pelayanan kesehatan dokter referral daerah terpencil, kampanye kesehatan pemberian garam berodium, pemberian tablet tambahan darah pada remaja putra dan putri, serta makan buah dan sayur, senam massal bagi lansia, penyuluhan tentang pelayanan KB untuk aset terbaru, penyuluhan KB untuk masyarakat di lokasi TMMD, penyuluhan khusus untuk masyarakat yang sudah ber-KB, penyuluhan dan pelatihan produk keluarga berbasis kelapa, penyuluhan narkoba, penyuluhan tentang Kamtibmas, penyuluhan tentang lalu lintas, penyuluhan tentang pencegahan kebakaran, penyerahan bantuan Al-Quran ke pengurus masjid, penyerahan Alkitab ke pengurus gereja, sosialisasi tentang pembuatan dan fungsi kartu BPJS, wawasan kebangsaan, penyuluhan tentang bahaya teroris dan radikalisme, penyuluhan bela negara, penyerahan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, penyuluhan dan sosialisasi BIOS 44. Anggaran. Dukungan anggaran berasal dari dana APBD Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1 miliar 900 juta rupiah. Dukungan anggaran dari komando atas Mabes TNI sebesar 360 juta 500 ribu rupiah. Demikian dilaporkan rencana pelaksanaan kegiatan TMMD ke-104 tahun anggaran 2019. Kodim 0319 Mentawai. Selanjutnya, mohon kepada Inspektur Upacara untuk membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-104 secara resmi. Tua Pejat, 26 Februari 2019, Komandan Kodim 0319 Mentawai, selaku Komandan Satgas TMMD ke-104 tahun 2019, Didit Yusnadi, Letnan Kolonel Korps Seni. Masuk.
Sanitasi sangat penting ya untuk menghindari ini juga sama coba siap ini. Kemudian laporkan juga anggota yang ini nginapnya di rumah penduduk. Iya siap. Dari batalan mana? 133 siap. Ini kalau ada yang bujangan-bujangan itu oh siap kawinan silang kawinan silang gadis-gadis. Ini pengecatan masjid. Ini koordinasi dengan Kemenak. Siap. Ini RTLH. Siap. Yang ini jamban. Jamban juga siap. Mas. Siap. Prosesi. Ini tadinya sasaran awalnya Bapak, yang itu proses pengerjaannya. Terus kemudian ini kegiatan dokumentasi kegiatan lain selama TMNP di luar dari kegiatan non fisik. Kabupaten. Ini melaksanakan juga mitigasi bencana. Ya. Yang mana? Tim mitigasi pertama. Kami ada upacara kesiapsiagaan, kemudian sosialisasi sama evakuasi mandiri yang sudah dilaksanakan. Ya, di Sabube terakhir, Bapak. Jadi masyarakat tanpa instruksi begitu dengar gempa
sampai dengan 30 detik, mereka otomatis langsung cari ketinggiannya. Sering, Mas. Sering. Tapi 3, di bawah ya. Yang paling parah tahun 2000. Tahun 2010. 2010. Ya. Tapi enggak ada tsunami, Pak. Ada. Ada tsunami. Tapi di pantai barat, pantai selatan. Jadi enggak ya. Penduduk enggak terlalu banyak. 700 korbannya. Ya. Oh. Siap. Lokasi jalan, kemudian posisi di minggu ketiga ini kami sudah 93% untuk sasaran fisik. Tinggal seminggu sebelum sudah selesai dipastikan. Siap, ini adalah sasaran fisik. Lahan ya. Baru, Pak. Ini bukan bahan lah. Ini awak kemarin? Ya, Wakil Gubernur. Ini medannya campuran, Bapak. Hutan tertutup, rawa. Ini untuk dandimnya seni, Pak. Ya. Jadi dia, ya. Kopassus lagi taruh di boleh enggak enak. Sini Kopassus deh. Kopassus ya. Jadi albernya ada berapa? Alber ada 4. Siap, 2 ekskavator, siap. Apa fibro loader sama grader. Ini hutan konversa aneh, hutan yang dibuka hutan. Hutan lindung. Bukan hutan lindung, siap. APL. Ini akses jalan menuju Betu Monga, Bapak. Pantai Barat. Siap Pantai Barat. Yeah. Jadi kecamatannya. Jalur sebagai jalur evakuasi ini, juga. Ini ya. Ya. Ini sasarannya, Pak. Mau jelaskan. Ini desa yang itu apa jad, Bapak? Kemudian sudah yang beton yang kita lewat itu, Bapak. Ini yang PDAM nanti lurus ke bawah. Itu yang kita buat 5 kilo, kurang lebih 13 kilo lagi nyambung ke Betu Monga. Ya. Betu Monga itu ada 150 KK. Itu bawah itu. Siap. Ada berapa KK di 150. Nah, ini selama ini mereka mereka naik kapal untuk ketua pejatnya. Untuk menuju ke kotanya. Sedangkan operasional kapal mahal. Siap. Setelah itu terbuka nanti akan lebih mudah akses. Gak lalu melalui air lagi. Siap. Ya. Tapi siap. Ekonomian jadi lancar. Siap. Itu 12 kilo lagi. 13 kilo lagi. Rencana kan dari kabupaten bertahap. Akan kita lanjutkan terus. Iya Pak. Kita setiap tahun ada TMD. Mantap, cepat sekali pembangunan, Pak. Kemarin waktu saya kesini, belum, udah dua kali, belum seperti ini, masih parah kali ya. Makanya kemudian diajak ke Mentawai lagi ya. Mentawai lagi. Jauh, sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Bupatinya siapa dulu? Cepat kali. Bupati, siapa yang gerak cepat. Ya, Pak. Ini sama juga, Bapak. Ini sanitasi. Sanitasinya, jadi sanitasinya tertutup juga. Ini lanjut masih sanitasi, ya. Kemudian dokumentasi kegiatan lain yang kami isi. Mereka selasili untuk kegiatan bola voli. Berapa sanitasi? 30. Siap. Ini jamban nomor 4, 5. Kita punya program 1 juta jamban. Wah. 1 juta jamban itu kronologisnya dulu. Ada teman kita yang terpanggil untuk, karena anaknya meninggal karena itu makan kurang gizi. Iya, jadi yuk di rumah mewah. Tapi sampingnya kumuh. Oh, soalnya kolera ya. Iya, jadi kolera. Ini terus terbangunlah ini. Nyampaikan ide itu ke kita. Satu juta jamban. Kita mewah ya. Kita mewah. Padang, Minang, Jawa. Mewah. Oh.
22 Maret 2019. Upacara penutupan kegiatan TMMD ke-104 tahun anggaran 2019. IPATES, pengobatan pelayanan kesehatan dokter referal daerah. Kampanye kesehatan, pemberian garam beriodium, pemberian tablet tambah darah pada remaja putra dan putri, serta makan buah dan sayur dilaksanakan selama 1 hari, metode himbauan dan ajakan. Senam massal bagi lansia dilaksanakan bersama TNI Polri dan komponen masyarakat lainnya. Senior, baik jajaran dari Lantamal, jajaran Korem, Kodim, ibu-ibu Persib, hadirin yang berbahagia, izinkan kesempatan ini kami memaparkan singkat Bapak. Rasanya belum afdol kami tadi laporan untuk pelaksanaan kegiatan TMMD secara lisan kami laporan di upacara. Kami akan memaparkan secara singkat capaian-capaian yang sudah dicapai Kodim 0319 Mentawai selaku Satgas TMMD 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini sebagai dasar kami. Nah, kami membagi dalam 6 ruang lingkup pendahuluan, lokasi TMMD, sasaran kegiatan, nilai manfaatan, dan hambatan dan upaya. Selanjutnya penutup. Adapun lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada berada di Pulau Sipora. Ini adalah lokasi TMMD, tepatnya di Desa Sipora, Bukit Pamewa.
Kecamatan Sipura Utara. Alasan pemilihan sasaran, jadi yang pertama mendasari adalah memang itu permintaan atas masyarakat desa Betumonga, di mana ada 150 kakak itu rawan terhadap bahaya tsunami. Dari sana ini adalah jalan yang kami saat ini sudah selesai dikerjakan, hanya capaiannya memang untuk tahun ini 5 kilo. Masih ada sekitar 12-15 kilo menuju desa Betumonga. Betumonga, ketua pejat selama ini masyarakatnya menggunakan jalur laut yang transportasinya tidak mudah, tidak gampang. Kemudian jalur yang saat ini kita panjang 5 kilo ini rencananya akan menjadi akses darat, juga dijadikan sebagai akses jalur evakuasi apabila terhadap mitigasi bencana. Kemudian ada memang rencana secara bertahap dan kelanjutan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian kemarin juga sudah di follow up dalam forum rapat dengan BPBD Provinsi, diajukan untuk kepada BNPB dalam rangka pembuatan jalur evakuasi ini yang rencananya diajukan di pusat. Kemudian dengan dilaksanakannya TMMD ini efisiensi anggaran dibanding dengan kontraktual, kemudian potensi-potensi konflik terkait dengan lahan-lahan yang ada dapat diselesaikan bila dikerjakan dengan secara TMMD. Ini adalah gambaran ibu kota Tua Pejat, transportasi laut dan darat serta udara. Mohon maaf, ini kalau nggak salah sudah operasional ya Pak ya, mulai minggu ini, tapi satu kali jadwalnya, kalau nggak salah hari Sabtu saja. Sasaran fisik kami ada dua, yaitu sasaran pokok dan sasaran tambahan. Sebenarnya sasaran pokok adalah jalan tersebut, kemudian sasaran tambahan adalah jamban dan pengecatan masjid serta pengecatan gereja. Ini adalah sasaran pokok, di mana ini adalah STA 0.0 ya. Kemudian ini adalah jembatan darurat yang dibuat, yaitu STA 0 plus 150 meter. Awal kondisi jembatan sebelum dibuat jembatan seperti ini Bapak, merupakan sungai. Ini jembatan darurat yang sudah bisa dilalui saat ini. Kemudian ini adalah STA 1000, 1 kilo. Kondisi awalnya seperti ini. Kemudian medannya di STA 1000 adalah medan tertutup, masih berupa hutan. Kemudian di STA 2000 masih sama kondisinya, yaitu daerah tertutup dan hutan. Saat ini sudah dapat dilalui. Lalu di STA 3000, sini sudah mulai masuk tanah tipe rawa. Disinilah kondisi tanah cenderung untuk tanah gambut dan berawa, sehingga yang dikerjakan dari tim maupun operator adalah menggali kiri kanan jalan tersebut supaya dapat dilalui, atau genangan air tersebut bisa berkumpul di satu titik kiri dan kanan pada badan jalan. Di STA 3 kilo plus 100 meter di sini ada sungai, sehingga harus dibuat jembatan darurat. Jembatan darurat kondisinya ini sudah bisa dilalui. Di STA 4000 sama, ini masih campuran antara tanah rawa dan medan tertutup berupa hutan maupun ini ada ketinggiannya di STA 4000. Terakhir di STA 5000 kami juga membuat, dan ini kami lebihkan lebih dari 200 meter untuk dari 5000 tersebut. Atau tidak kami harus bangun. Suka atau tidak kami harus bangun. Ini negara kita, negara Indonesia, pulau terluar. Jadi pulau paling terluar, sehingga kita perlu menjaga wilayah ini, keutuhan ini, maka
maka suka atau tidak kami bangun. Maka dengan demikian kami sangat mengharapkan dukungan bapak-bapak dari TNI untuk melanjutkan. Tadi sudah disampaikan Pak Dandim, untuk menyambungkan ke Betumonga ada 12 km lagi. Saya kira ini kami akan dari Pak apa, dari pemberdayaan, ini kita akan diskusikan untuk masuk program tahun depan. Nah itu kita harus clearkan. Tahun masih ada satu lagi. Masih cuma anggaran kita, Pak. Anggaran kita di perubahan tidak cukup, tidak cukup. Karena tahun ini masih ada Manunggal Bakti kita sudah jalan, Pak. Manunggal. Jadi kita di teman-teman di DP di apa sudah sepakat untuk setiap tahun harus ada kegiatan teman-teman TMI, KTRI, Manunggal Bakti. Jadi kalau tidak ada TMMD, Manunggal Bakti. Kalau dana kita memungkinkan untuk di perubahan, kita tambah di perubahan. Itu yang kita harus. Karena memang utama itu membangun akses. Ngomong kosong kita membangun masyarakat, kalau akses ke situ tidak bisa. Hanya biaya transportasi tadi sudah disampaikan Pak Dandim, dengan laut itu hanya satu desa, itu tidak kurang 5 juta beli minyak. Dan kita tidak bisa bawa apa-apa, hanya badan kita, tapi sudah harus. Tapi kalau kita jalan potong hanya 17 kilo bensin tidak habis 1 liter. Itu bandingannya, maka suka atau tidak kami akan bantu. Berikutnya kami mohon dukungan dari bapak-bapak dari BRI ada, BNI, Bank Nagari. Jadi Bank Nagari juga kami mohon dukungan, baik itu CSR maupun pembangunan pos-pos pelayanan di tingkat desa. Ada 3 miliar rata-rata satu desa, uang kami berputar di situ, Pak, di desa. Tetapi mereka tenteng dengan tas, bawa uang di bank di sini, dijenteng di tas, bawa ke lapangan, ada jalan kaki, dengan motor, dengan speedboat. Resiko sangat tinggi. Yang susah, resiko kalau mereka ke Padang dulu. Ke Padang dulu, ada uang di tas, ya sudah belanja habis-habis, pulang sudah tidak ada lagi. Dan itu, jadi kalau itu ada layanan di sana, bank, transaksi kita sudah lewat bank semua. Nah itu yang berikutnya tentu dari PT Semen. Pak, kami dari kesehatan untuk mengurangi stunting dan apa, kesehatan kami sangat harapkan. Tadi jamban. Jamban itu dengan air, kami sedang berupaya itu menjadi prioritas nomor 5 program kami untuk kami lakukan untuk tuntaskan tentang jamban itu. Harus rumah, per rumah. Dulu teman-teman dari PU membangun jamban komunal di lapangan dan sebagainya. Masyarakat tidak bisa, Pak. Jadi bawa ember, pergi ke apa di lapangan, ditonton orang, dilihat orang, enggak apa. Jadi harus di rumah. Maka kalau bisa kami, Pak, dari Pak PT Semen, Pak apa, mewakili dari PT Semen, mungkin harapan kami ada CSR sedikit lebih lah untuk di Mentawai. Yang kami harapkan mungkin CSR-nya hanya untuk kloset dengan semen saja. Yang lain-lain biar kami kerja di desa, kerja di dinas-dinas terkait, kerjasama dengan TNI untuk gotong royong membangunnya. Apalagi kalau itu sudah ada, apakah setiap minggu kita gotong royong bareng atau satu kali satu bulan di desa mana, di dusun mana, kita harus membangun itu di tingkat masyarakat. Itu kami mengharapkan CSR dari PT Semen. Nah, tentu tidak mungkin kami harapkan di Gresik, Pak. Karena semen Padang yang kami pakai semua dari Talas sampai Selatan. Itu beberapa hal yang kami harapkan dukungan kepada kita semua, dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, kepada rekan-rekan TNI yang sudah berjuang mengabdikan dirinya, tenaga, pikiran, keluarga, anak-anak untuk bisa melakukan pembangunan di tempat kita ini. Kami masih sangat membutuhkan. Kami mudah-mudahan bisa satu pikiran, tetap masih satu pikiran dengan DPR baru, karena sebentar lagi sudah akan ganti DPR baru, untuk diskusi bahwa setiap tahun tetap kita sepakat harus ada kerja sama atau kerja dengan TNI, apakah TMMD atau Manunggal Bakti, karya bakti. Jadi tetap kita lakukan. Nah ini tadi sudah disampaikan bahwa kalau dilelang dengan perusahaan, image psikologi di masyarakat, Pak, bahwa itu perusahaan itu untung.
meminta pajak, palang, tanah, dan sebagainya. Tapi kalau TNI yang mengerjakan, oh ini kan negara, ini pemerintah. Ini pemerintah, jadi kita. Tapi kalau nampak ini perusahaan, orang bicara masyarakat, psikologi masyarakat, ini uang nih, ini keuntungan. Karena sudah terbiasa dengan masyarakat kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kayu, Pak. Yang di sini diketahui perusahaan kayu terbesar di Sumatera Barat. Sekarang itu masih ada dua, ada SS, PT SS, dengan Binas Pakai Lambor, itu masih ada. Dan itu yang sebenarnya mempengaruhi pendapatan daerah. Yang sebenarnya pendapatan daerah itu mereka, Pak, bukan masyarakat. Jadi kalau kali-kali pendapatan, 48 juta satu tahun pendapatan masyarakat Mentawai. Padahal itu tidak ada. Karena diakumulasi dengan pendapatan perusahaan. Dihitung rata dengan masyarakat. Itu hanya dua perusahaan. Masyarakat terajar dengan itu. Kalau perusahaan lewat, traktor lewat, ini tanah masyarakat, maka harus ada sesuatu. Makanya ini berpengaruh. Maka secara psikologi, kita sangat mengharapkan kerjasama TNI untuk bisa melakukan pembangunan jalan kita dan pembangunan hal-hal lain, kita masih sangat mengharapkan. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami sampaikan, Pak Daral Tamal, wilayah kami laut paling luas. Jadi wilayah kami ini paling luas laut, tetapi hanya beberapa orang, Pak Dalanal, hanya 7 orang. Jadi sangat kasihan. Akhirnya kalau kami ke lapangan, kami bawa beliau, sudah tidak ada orang lagi di sini. Kalau ada laporan-laporan, beliau sudah tidak ada lagi. Wilayah kami ini wilayah terluar. Jadi kalau ada hal-hal yang kerjasama kita, misalnya pengadaan tanah atau apa, kami siap untuk bisa mengadakan itu, menyediakan itu. Karena itu daerah kita daerah terluar, pulau terluar. Itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Dan mudah-mudahan Pak Dalal kita juga, walaupun kita tarik kemana-mana, beliau masih enjoy untuk bisa bertahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh masyarakat Mentawai mengucapkan terima kasih atas segala layanannya, karyanya, dan pengorbanannya untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.